Kuis keliling dunia. Inilah kuis Giant Poka-Poka. Baiklah, ini pertanyaannya. Siapa yang bisa lompat lebih tinggi daripada puncak Gunung Fuji? Yang bisa lompat setinggi itu sih. Itu sih gak ada kan? Ayo, waktunya mau habis loh. 3, 2, 1. Waktu habis. Jawabannya, lompat biasa saja. Karena Gunung Fuji kan diam saja, gak bisa lompat, ya kan? Itu curang. Sesuai janji ya, waktunya hukuman. Nanti main lagi ya. Benar-benar deh, soal dan jawaban sama-sama tidak masuk akal. Tapi seperti itu seru juga. Tidak seru, kalau nanti main lagi, aku pasti babak belur. Doraemon, kamu punya alat yang bisa bantu menjawab soal teka-teki tidak? Mana ada alat begitu, teka-teki harus dipikir sendiri. Kalau dibantu ya tidak menarik. Kalau trik untuk menjawab soalnya, aku punya. Ayo kita coba latihan. Action quiz. Ini adalah mesin permainan teka-teki di masa depan. Mesin permainan teka-teki? Jawabannya memerlukan peralatan masa depan, lalu diperlihatkan secara langsung. Aku tidak mengerti sih, tapi sepertinya seru. Kalau benar kamu bisa dapat medali emas. Kalau tidak bisa jawab, akan disambar petir. Jadi ada tantangannya, semakin seru kan? Baiklah. Tekan tombol ini untuk mulai permainannya. Pertanyaannya, ubahlah tempatmu jadi lautan luas sekarang juga. Itu sih mustahil. Di tengah-tengah kota Tokyo begini, bagaimana bisa jadi laut? Bisa kok, aku tahu jawabannya. Waktu berpikir cuma 30 detik. Ayo cepat dong, pikirkan peralatan dari masa depan. Memang apa? Kuncinya ikat pinggang waktu. Kalau pakai ini, bukan hanya pindah waktu saja, tapi bisa pindah tempat juga. Ya, kamu payah. Nah deh. Oke, aku akan beritahu jawabannya. Ikat pinggang waktu. Memang kenapa sih dengan alat ini? Kita ke masa lalu sebelum tempat ini berubah. Ayo, coba berenang dong. Karena pada zaman dulu, kota Tokyo adalah lautan. Jadi jawaban yang paling masuk akal adalah pindah waktu. Sudah cukup. Sama saja. Untuk apa sih Doraemon mengeluarkan alat yang aneh seperti itu? Kenapa? Jangan pergi dong, Nobita. Sekali bermain, kamu harus selesaikan minimal 4 teka-teki. Kenapa tidak bilang sebelumnya? Sudah cukup. Apa boleh buat deh. Kalau begitu coba kamu tekan tombol bantuan. Apa itu? Kalau kamu tekan tombol bantuan, kamu bisa minta bantuan teman. Tapi hati-hati. Yang benar, aku mau, aku mau. Waktunya bantuan. Kamu boleh kerjasama dengan satu orang teman sekelasmu. Asik. Itu masih ada lanjutannya loh. Tapi kalau kalian gagal menjawab, petir akan jadi 5 kali lipat lebih kuat. Kira-kira kamu mau mengajak siapa, Nobita? Kalau begini sih sudah pasti Deki Sugi dong. Deki Sugi? Giant? Wah, Nobita. Kamu sudah siap main kuis poka-poka lagi? Tidak bisa. Soalnya sekarang aku sedang main kuis yang lain. Kuis yang lain? Bukan maksudku. Sepertinya seru juga. Aku juga mau ikut main dong. Tekan tombol startnya bersama-sama. Baiklah. Pemain tambahan diterima. Ayo mulai.
Pertanyaan, keliling bumi dari barat ke timur dalam waktu kurang dari 1 menit. Memangnya ada manusia yang bisa melakukan hal seperti itu? Aku sudah tahu jawabannya. Yang benar. Doraemon, aku pinjam jet supersonik yang berkecepatan cahaya. Kalau pakai itu tidak akan bisa tepat waktu, tahu? Atau, oh, kalau pakai senter pembesar, mula-mula aku dijadikan besar dan aku tinggal berjalan saja kan? Kalau pakai cara itu, bumi ini akan hancur karena kamu injak-injak. Waktunya sudah mau habis nih. Iya, aku tahu. Hei, berisik! Bagaimana sih? Akan aku beritahu jawaban yang benar. Ternyata pintu kemana saja ya? Kita ada di mana nih? Ini adalah tanda sebelah utara. Kelilingi bumi dari barat ke timur dalam waktu kurang dari 1 menit. Karena mesinnya tidak bilang kita harus mulai dari mana. Kalau kalian berlari memutari bendera sekali ini saja, berarti sudah memutari bumi 1 kali. Astaga! Dan seperti ini mana mungkin aku bisa jawab? Oke, kali ini aku akan jawab dengan benar. Tolong ya, Giant! Pertanyaan, larilah dengan kecepatan lebih dari 1.500 km/jam. Serahkan padaku. Siap, mulai. Bagaimana? Itu paling cuma 10 km/jam. Berjuanglah 1.500 kilo. Aku kira jawabanku benar. Ayah. Kali ini di mana? Ini di Pulau Garis Katulistiwa. Cara yang benar adalah berlari ke arah timur. Kok begitu? Dalam 24 jam, bumi berputar 1 kali. Singkatnya, pulau ini adalah benda mati yang berdiri di atas bumi yang bergerak. Pulaunya tidak bergerak, tapi punya kecepatan 1.500 km/jam. Tapi kalau di atas pulau ini, kecepatan kita setara 1.500 km/jam mengikuti rotasi bumi. Semakin lama, semakin sulit teka-tekinya. Memang lebih baik kalau aku ajak Deki Sugi. Apa? Kali ini aku pertaruhkan namaku si Raja Kuis. Ada sesuatu. Apa ini? Sinarilah kamera matahari ini di atas bumi. Tapi harus dengan matahari yang bersinar selama 30 jam sehari. Kalau sampai sinar mataharinya hilang, maka harus diulang dari awal. Doraemon, kamera matahari itu apa? Kamera matahari adalah kamera yang hanya mengandalkan cahaya matahari untuk mencetak hasil fotonya. Tapi harus disinari terus-menerus selama 30 jam. Mana ada tempat yang siang terus sepanjang hari dan tidak ada malamnya seperti itu. Kita coba bawa ke salon tropis saja. Giant hebat! Kenapa? Kalau kalian memberikan jawaban konyol, mesin itu akan mengeluarkan petir. Kalau begitu, kita berlari saja terus mengikuti matahari. Kita pergi ke sebelah matahari. Dan sudah aku bilang, harus di atas bumi. Kalau kalian berusaha, pasti bisa menemukan jawabannya. Di bumi ini tempat yang selalu siang hari itu ada. Ayo pikir, pikir dong. Ayo. Kalau begini. Kalau begini. Kita kabur. Giant. Kita lari, walaupun ke ujung dunia. Tapi di mana? Antartika. Dan kalau kesini, mesin itu gak akan mengejar. Habislah kita. Selamat untuk kalian berdua.
Saat ini di Antartika musim panas, matahari bersinar sepanjang hari. Berhasil! Nah, kalian lihat kalau aku ini si jenius teka-teki. Iya deh. Biarpun cuma kebetulan ya.